Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Eden Haji Sawi. Nyolah ya. Untuk video kali ini pula, aku nak ajak korang masak tat telur Portugis. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru pertama kali menonton video aku dalam channel ini, selamat datang aku ucapkan dan terima kasih juga sekiranya korang tekan button subscribe dan tombol loceng untuk memastikan korang update video terbaru daripada aku. Okey korang, untuk langkah pertama aku nak buat tart telur Portugis ni, aku nak kena buat dia punya filler dulu ataupun bahagian isi dia ataupun inti dia. So kat sini aku perlukan telur. Tepung custard. Gula kastor. Susu sejat. Air, esen vanila dan pewarna kuning. Gaulkan semua bahan-bahan tersebut sehingga menjadi sebati. Setelah bahan sebati, alihkan dan ketepikan dahulu. Seterusnya pula aku nak buat dia punya bahagian kulit pula. Kat sini aku gunakan roti paratha. Kat sini aku guna 2 keping. Lepas tu aku akan gulung kepingan ni. Potong menjadi bahagian-bahagian kecil. Gilirkan bahagian yang telah dipotong tadi sehingga leper. Masukkan ke dalam bekas acuan. Inilah hasilnya. Seterusnya kita akan masukkan filler ataupun isi yang telah kita bancuh di awal video ni tadi ke dalam semua kulit-kulit yang telah kita masukkan ke dalam bekas acuan ni. Seterusnya pula, kita akan masukkan ke dalam oven
dan kita akan bakar pada suhu 170 darjah Celsius dan kita ambil masa 30 minit. Dan ini adalah hasilnya yang telah dibakar selama 30 minit. Okey, setakat ni saja video aku untuk kali ini dan macam biasa aku nak ucapkan korang selamat mencuba sekiranya korang mencuba resipi ni. Dan macam biasa juga aku nak ingatkan korang jangan lupa subscribe YouTube channel aku Aden Haji Sawi dan jangan lupa like, komen dan share. Last kali words daripada aku, nyoleh yo. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.